RN Tirta AGS eta warga negara asing asal Pakistan anu duaan teh diamankeun ku tim pengawas orang asing kantor imigrasi kelas 1 Bandung di salah saeji masjid di kota Bandung. Eta WNA anu dua teh kabukti ngarempak izin tinggal anu dicangking ti pihak imigrasi tapi kantukna ditibanan sanksi administratif anu mangrupa deportasi. RN Katut AGS, warga negara asing asal Pakistan duaan diamankan ku tim pengawas orang asing kantor imigrasi kelas 1 Bandung di salah saeji masjid di kota Bandung. Eta WNA duaan teh kabukti ngarempak izin tinggal anu dicangking ti pihak imigrasi. Eta oknum WNA duaan teh make izin kunjungan jero 60 poe dina raraga bisnis kalawan disponsoran ku salah saeji pausahaan. Tapi di Namprona, eta WNA anu dua ante kalah kamenta sumbangan ka sababaraha masjid di kota Bandung, anu cenah pikeun waragad pamawunan masjid di Pakistan. Ti eta WNA anu dua ante petugas manggihan sajumlahing dokumen timimiti paspor, proposal pamawunan masjid di natulisan Pakistan, serta duit hasil sumbangan ti donatur. Mendapatkan dua orang bernegara Pakistan tadi yang telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal ya, yang mana mereka secara perizinan mereka mengajukan yaitu bisa beberapa kali perjalanan untuk melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka bisnis. Namun setibanya di Indonesia, khususnya di Bandung ini di bawah wilayah kerja kami, ternyata yang bersangkutan berdua ini menyalahgunakan yaitu dengan meminta sumbangan pada DKM tadi itu. Kukituna balukar katohian ngarempak aturan, eta warga negara asing anu duaan teh ditibanan sanksi administratif keimigrasian anu mangrupa deportasi turta dipahing ngadegdeg deui ka Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.